Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Sidiling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang sehingga saya bisa membuat konten. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi petani cabai semuanya. Pemirsa sekalian, untuk menentukan benih cabai yang bagus, kemungkinan kita memiliki rasa bimbang, rasa bingung untuk memilihnya. Di sini saya buat perbandingan antara cabai keriting Krishna dan New Krishna. Yang pertama, cabai keriting Krishna dari Punokawan. Keunggulannya tinggi tanaman 50 cm sampai 75 cm, jumlah buah per kilo 170 sampai 200 buah, tahan gemini virus, tahan serangan thrip, bebas dari pucuk kuning buah dan irit nitrogen. Yang kedua, cabai keriting New Krishna merupakan cabai keriting terbaru dari Punokawan. New Krishna memiliki keunggulan tinggi tanaman 75 sampai 1 meter. Tergantung kondisi lahan, lingkungan setempat. Jumlah buah per kilo 150 sampai 170 buah. Tahan gemini virus, toleran hama thrip, bebas pucuk kuning buah. Irit nitrogen tergantung histori lahan. Buah lebih berbobot, lebih besar, dan lebih padat karena biji buah lebih banyak dibandingkan Krishna. Irit nitrogen di sini sangat membantu kita bahwasanya gangguan hama penyakit tanaman itu salah satu faktornya adalah berlebihnya nitrogen sehingga daun tanaman bisa rontok, gugur bunga. Pentil buah pun bisa rontok juga. Sehingga dengan mengurangi jumlah total nitrogen bisa membantu produktivitas dan produksi cabai. Dan dengan mengurangi nitrogen ini, gangguan penyakit bisa tertanggulangi khususnya busuk buah atau patek pada pembuahan cabai. Demikianlah perbandingan antara benih cabai keriting New Krishna dan Krishna. Dari uraian tersebut di atas, mudah-mudahan kita bisa mengambil mana yang terbagus. Kalau memang daerah tersebut menginginkan cabai yang kecil, Krishna lebih bagus, dan cabai yang buahnya lebih besar, New Krishna pilihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.